walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to... Muhammad Hidayat tampil sangat ngotot saat Persebaya menghadapi Arema FC di Stadion Kanjuruhan. Laga ini berjalan sangat seru dengan intensitas yang sangat tinggi. Sampai-sampai pada menit 47, ada momen Muhammad Hidayat bersitegang dengan Rizky Dwi di hadapan pelatih Arema, yaitu Javier Roca. Sampai-sampai pelatih Arema itu harus memisahkan keduanya. Berawal dari bola lemparan ke dalam yang akan diambil Rizky Dwi, akan tetapi Hidayat menahannya agar seluruh rekannya balik ke posisinya masing-masing. Akan tetapi Rizky Dwi marah dengan tindakan Hidayat itu sehingga menepis tangan Hidayat. Dan Hidayat pun tidak terima akan hal itu. Bagi Hidayat mungkin, tak peduli ini kandang rival, saya tidak akan takut dengan hal itu. Aji Santoso menilai, sudah seharusnya Hidayat tampil garang dan agresif. Pada laga ini sendiri Muhammad Hidayat tampil solid mengawal lini tengah Bajol Ijo. Dirinya beberapa kali berhasil menggagalkan serangan-serangan dari anak asuh Javier Roca. Muhammad Hidayat tampil sangat rengginas, dirinya tak takut berduel dengan lawan-lawannya. Muhammad Hidayat sendiri bermain sangat bagus. Sejak awal pertandingan, Muhammad Hidayat menjadi monster di lini tengah. Dia sangat kuat dan akhirnya terus menjadi pilihan utama. Nampaknya Aji Santoso berhasil mengubah Hidayat menjadi monster menakutkan di lini tengah Persebaya. All around the globe trying to protect your soul.